Jennifer Kopen ulta ke-23 setelah jenazah Dali Wasing dikremasi. Sakit banget rasanya pagi ini. Sabtu, tanggal 20 Juli tahun 2024, Jennifer Kopen merayakan ulang tahun ke-23. Ini menjadi peringatan ulang tahun paling menyakitkan karena sehari sebelumnya jenazah sang suami, Dali Wasing dikremasi. Jennifer Kopen bahkan pingsan di sela prosesi kremasi karena tak kuat dirundung duka mendalam. Kini, ia merayakan ulang tahun dengan mengunggah video kenangan ketika nonton konser Coldplay. Dalam video, Jennifer Kopen dan Dali Wasing nonton aksi Chris Martin melantun salah satu hit Coldplay, Paradise. Kini Dali Wasing meninggal dunia. Menyertai unggahan ini, sang aktris membayangkan Dali Wasing di Paradise betulan, sekarang lagi di Paradise beneran ya, sayang. Sakit banget rasanya pagi ini bangun kamu enggak ucapin aku ulang tahun secara langsung, tulis Jennifer Kopen di Instagram Stories, Sabtu, tanggal 20 Juli tahun 2024. Saat duka menindi akibat kehilangan Dali Wasing, Jennifer Kopen mencoba menghibur diri sendiri. Ia membayangkan almarhum semalam menemani tidur dan mengucap selamat ulang tahun. Walaupun aku tahu kamu pasti nemenin aku tidur semalam dan bisikin happy birthday kan. Tulis Jennifer Kopen lalu sejurus kemudian mengeluh, yang, sakit banget yang. Enggak kuat aku ya Allah. Beberapa jam setelah jenazah Dali Wasing dikremasi, ibu satu anak ini jatuh rindu. Jennifer Kopen bahkan meminta sang suami bangun karen tak ingin ditinggal sendiri untuk selamanya. Aku kangen. Harusnya sekarang kita tiup lilin bareng yang. Bangun, Dali bangun. Ia mengakhiri. Jennifer Kopen mencoba ikhlas. Namun faktanya, ikhlas tak semudah membalik telapak tangan. Diberitakan sebelumnya, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Jansen Avitus Panjaitan, lewat pernyataan resmi yang diterima pada Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024 membenarkan Dali Wasing meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal. Insiden ini terjadi di Kuta Bali, tanggal 18 Juli tahun 2024, sekitar jam 2 waktu Indonesia Tengah. Mengalami laka kecelakaan tunggal, ujar Jansen Avitus. Dali Wasing mengalami luka lecet pada dada, punggung, patah tulang rahang, selangka kiri, siku, rusuk, imbuhnya.